ini Sulis sudah membuka perjumpaan kita di Rumpi No Secret. Wah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar ya ibadah puasa kita. Nah, seperti biasanya hari ini hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Banyak menuai pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, yang kali ini adalah komentar yang datang dari hal-hal yang datang dari dunia maya, yaitu apa? Ini masih terkait dengan sorotan publik kepada Tamara Tiasmara, begitu, seorang ibu yang anaknya meninggal karena ditenggelamkan, gitu ya, sudah ada tersangkanya. Nah, kemarin itu Tamara kayaknya nggak kelihatan nulis apa sih. Tamara itu kemarin pergi karaoke gitu ya. Nah, pergi karaoke 4 hari yang lalu lah pergi karaoke, dan itu diduga bertepatan dengan 40 hari meninggalnya sang anak, gitu kan. Nah, pada saat dia karaoke itu dia posting lah di second account-nya Tamara Tiasmara. Nah, itu terus kemudian di-capture sama salah satu keluarganya YA ya. Ya, terus diposting lah di akun Hosip sehingga banyak menuai komentar pro dan kontra. Sementara di 4 hari yang lalunya juga Tamara itu sempat posting di apa namanya di Instagram-nya yang pertama gitu, ya kenangan tentang anaknya gitu. Apa sih tulisannya, aku nggak baca, tulisannya warna kuning ya kan? Kuning tuh, coba nggak kelihatan. Oh ada ya, kita lihat VT-nya berikut ini. Nah, sementara ini adalah postingannya Tamara di Instagramnya ya, 4 hari lalu berkaitan dengan anak putranya. Kita lihat nih, tulisannya adalah 40 hari sudah kakak meninggalkan kita semua. Kita berpisah dulu untuk sementara ya kakak Dante. Mama selalu tunggu kakak di dalam mimpi, mama ikhlas serta ridho. Insya Allah lelah kamu membuat syafaat untuk orang banyak ya kak. Amin ya robbal alamin. I love you kakak gitu. Nah, di postingan ini kemudian gara-gara beredar itu Tamara lagi karaoke, banyak lah itu komentar netizen ya. Dari dia nggak karaoke aja juga banyak netizen yang amat sangat kontra gitu sama dia, apalagi ini gitu. Karena menganggap, kok bisa sih dia karaokean kayak mukanya senang, kayak nggak ada apa-apa, kayak bukan anaknya lagi meninggal, gitulah gitu ya. Coba kita baca komentar netizennya, bunyinya. Vibes berasa hilang beban hidup si ibu ini katanya. Yang berikut. Kayaknya Tamara tipe orang yang gampang move on deh. Terus ada lagi komentarnya. Agak lain sih ibu yang satu ini, baru 40 hari anaknya meninggal tapi terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Lagi yang berikutnya. Dia juga berhak bahagia sih. Mungkin di video ini dia terlihat bahagia tapi kan itu tidak mewakili hari-harinya. Ini aku setuju sih ya. Ini kalau dari satu video kan emang agak susah ya kita. Namanya juga orang karaoke. Kan lagi nyanyi pasti ya kan. Dan gitu kan dia... Kalau pas nangisnya dia mungkin tidak posting kan, tidak perlu diposting juga, orang tidak perlu tahu. Malah nanti kalau dia posting dia lagi sedihnya kan juga dihujat juga, sama aja ya kan gitu. Lagian ini diposting di second account, itu juga maksudnya pasti adalah untuk sekedar inner circle, iya kan. Jadi yang membocorkan itu tujuannya apa, iya kan, itu gak sih. Oke baiklah, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini kemarin juga sempat menjadi perbincangan ramai gitu ya terkait dengan pesepak bola Kurnia Mega gitu. Tahun lalu kan Kurnia Mega sempat di beberapa podcast itu bercerita tentang kondisinya yang mengalami kebutaan dan sempat putus asa, mau bahkan ingin mengakhiri hidup gitu. Bahkan di awal 2024 ini juga dia terlihat di TikTok itu aktif sebagai affiliate ya, menjual rengginang untuk menyambung hidup dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ada pengumuman gitu dari dia bahwa dia sudah bercerai dari istrinya. Nah, ini kemudian menimbulkan banyak hujatan yang diarahkan kepada mantan istrinya gitu ya, Azira gitu. Dan akhirnya dijawab apa penyebab, dan itu netizen menganggap ah plot twist banget. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Azira Skafatir, perempuan kelahiran 1989 ini pernah menikah dengan Kurnia Meiga, mantan kiper Timnas Indonesia pada 2013 dan bercerai pada 2023. Namun baru mengumumkan perceraiannya beberapa hari lalu lantaran netizen menudingnya meninggalkan Meiga karena sakit. Perempuan yang setelah bercerai masih mengelola Instagram Meiga untuk membantu melunasi utang ini kini tidak lagi mengelola Instagram tersebut karena ia mengaku transparan ke Meiga terkait penghasilan di Instagram namun Meiga tidak. Meiga yang pernah meraih penghargaan pemain terbaik Liga Super 2010 ini ramai diperbincangkan karena menjual rengginang melalui TikTok sebab tidak lagi bermain sepak bola sejak 2017 akibat mengidap papiledema yang membuatnya kehilangan penglihatan. Melalui podcast Denny Sumargo, Azira mengaku bercerai dengan Meiga karena diselingkuhi berkali-kali dan mengalami KDRT yang juga dialami anaknya serta menyebut Meiga sakit karena kecanduan alkohol. Bagaimana tanggapan Azira terhadap netizen yang kini berbalik menghujat Kurnia Meiga? Dan seperti apa kehidupannya pasca bercerai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Azira. Halo Azira. Kemarin kita lihat ya keterangannya Azira di podcastnya Denny Sumargo gitu ya. Dan itu kemudian seperti membalikan pendapat netizen yang sempat membuli kamu gitu ya. Ada postingan klarifikasi ini. Ini di tahun ini ya, di tahun ini. Ya. Kamu membuat klarifikasi juga di Instagramnya Kurnia Meiga yang kamu kelola begitu ya. Menjelaskan bahwa kalian sudah bercerai ya. Izin saya menyampaikan memang ini akun yang saya pegang sejak kami pisah Februari tahun lalu. Jadi pisahnya udah 2023. Tujuan saya kelola Instagram ini untuk membantu Meiga dan saya melunasi cicilan hutang yang ada pada kami karena kami memilih hutang semenjak mantan suami saya sakit. Hutang piutang digunakan untuk berobat medis maupun not medis gitu ya. Saat saya hamil 6 bulan anak ketiga kami kemarin ada kejadian fatal yang mengharuskan kami berpisah setelah melahirkan. Jadi kalau berita di luar sana bilang saya meninggalkan karena sakit itu kesalahan fatal. Meiga sakit 2017 dan saya masih setia menemani sampai 2023. Kemarin itu bukan waktu yang sebentar loh. Saya tidak bisa membuka aib mantan suami saya karena saya menjaga anak-anak saya yang masih kecil. Apapun yang ada di IG ini selalu saya sharing ke Meiga namun tidak sebaliknya. Kalaupun ada rezeki di sini saya buat cicil hutang. Jadi netizen yang budiman tidak perlu menjadi api karena kami baik-baik saja. Dan di sini kan tulis kamu bahwa kamu tidak akan membuka aib Kurnia Meiga. Tapi pada tadinya. Pada tadinya. Apa yang membuat kamu berubah pikiran sehingga kamu menjelaskan secara detail alasan dari sisi kamu? Ya, aku itu tadinya nggak ada pengen banget speak up. Apapun, sekecil apapun gitu. Cuman ketika anak dan orang tuaku yang kena, aku kayaknya harus harus membela dan tidak bisa toleransi lagi. Gitu. Seperti apa anak dan orang tuamu tuh kena? Orang tuaku dibilangnya gagal didik anak. Gitu. Padahal orang tuaku sayang banget sama dia tuh, sayang banget gitu. Kalau anak itu dibilangnya sama teman-temannya parah tuh, ibu lu tuh ninggalin bapak lu lagi sakit bla 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 lagi gitu. Nangislah anakku pulang tuh ceritanya. Terus ya udah, aku harus maju kan, harus nggak bisa gitu loh. Maksudnya kalau aku sih udah biasa ya dihujat ya. Maksudnya dia kalah pun aku dihujat gitu. Tapi kalau ketika anak dan orang tua kayaknya udah nggak bisa toleransi aku. Ini ada komentar netizen, coba kita baca ya komentar-komentarnya beberapa seperti apa sih yang ditujukan kepada Zia gitu ya. Gini nih, istrinya hanya pencari harta, nggak nemenin suami pas susah. Lagi berikutnya, giliran lagi top mau, pas sudah nggak ada apa-apa ditinggal. Lagi, ini beberapa contoh komentar netizen, istri durhaka katanya. Yang berikutnya, ada lagi nih yang mungkin yang juga memicu kamu tak sempat menjawab di Instagram ya. Tapi ternyata menjawab di Instagram aja tuh nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup kak, karena kan aku nggak menceritakan detail semuanya gitu. Dan aku yang aku sayangkan itu, klarifikasi Ega itu, statementnya Ega itu, tidak memberitahu alasan bercerainya karena apa. Kalau dia bilang, saya bercerai karena salah saya pribadi, jangan menyalahkan atau menyudutkan mantan istri atau anak. Itu aku saya nggak akan speak up saya kak. Cuma kan dia nggak ada itu. Dan itu pun dia pasti tahu aku dihujat berhari-hari itu tahu. Dan dia kan malah asik konten sana-sini. Gitu, jadi ya sudahlah aku. Kayaknya kamu pikir ya daripada menunggu orang membela kamu, benar, kamu bela dirimu sendiri. Benar. Tapi setelah kamu speak up ya gitu ya, apa kemudian yang terjadi juga, apa yang dirasakan atau efeknya pada anak-anak dan juga orang tua kamu? Aku sedih-sedih pasti ya. Karena kan gimana pun bapaknya anak-anak dan orang banyak tuh harus tahu dia seperti apa gitu. Cuman di satu sisi aku lega, dalam arti maksudnya kayak aku yakin anakku nantinya akan baik-baik aja gitu. Aku khawatir nanti akan menempel kak penilaiannya ke anak tuh gitu loh. Terus sama nih sama ibu lo nih begini-gini itu sih. Itu yang lebih banget aku jaga gitu. Oke. Baik. Coba kita lihat nih cuplikan ceritanya Zia ya di podcastnya Denny Sumargo berikutnya. Ceritanya
biasanya dia itu minum sama teman-temannya cuma sampai jam 3 pagi. Biasanya. Oke. Tapi dia minum sampai jam 7 pagi. Setiap dia minum alkohol itu, kebiasaannya aku dan anak-anak dikunci dari luar. Dia ini baru ketahuan akhir-akhir ini ya, pembantuku cerita. Saat aku nunggu anak kedua lahiran. Aku di Jakarta kan lahiran. Pembantu cowokku suruh jemput ceweknya. HDR udah sering banget, Kak. Jadi kalau aku itu terakhir itu waktu berobat di Ternate kemarin. Sakit itu yang nyaksiin anak kedua. Aku di jadi di pakai ininya gitu. Itu nyaksiin semua. Kamu menikah di tahun 2013 gitu ya. Dia sakit 2017. Kamu baru bercerai 2023. Jadi 9 tahun menikah kurang lebih ya. 4 tahun sehat. 5 tahun sakit. 5 tahun sakit. Tapi dari 9 tahun itu dia gitu KDRT. Dari awal. Dari awal? Dari awal. Kenapa nggak kamu cepat-cepat keluar sih? Aduh, ini sebenarnya pertanyaan nggak boleh. Ini pertanyaan manusiawi gitu. Karena ada anak. Anak yang pertama itu kan deket banget sama bapaknya tuh deket banget gitu kan. Dan aku pengen menanamkan hal yang sama gitu. Aku ke papaku tuh cinta pertama aku. Gitu. Aku pengen tuh anakku kayak gitu. Tapi kan dia kok juga ngalamin akhirnya dikerasin apa? Aku pikir bisa berubah. Berharap banget dia berubah. Pengen banget gitu, maksudnya punya keluarga harmonis, makanya aku tutupin, Kak. Semua aib dia tuh aku tutupin, gitu. Aku nunjukinnya yang bagus, gitu. Biar anak tuh juga bangga, di samping karir, punya sosok bapak tuh yang gini, gitu. Ketika umur berapa anak kamu mulai mengalami kekerasan dari bapaknya? Yang pertama itu sekitar 7 tahun. Udah sekolah, 7 tahun. Gimana dia waktu itu? Ya kan memang Ega itu kan temperamen ya. Aku pikir ya memang bawaan gitu. Tapi ketika yang udah fatalnya dia disentil matanya itu aku udah gak bisa gitu loh, Kak, maksudnya. Tapi itu pun kamu masih belum gugat cerai? Belum. Belum gugat cerai karena kan masih aku tutup rapat. Sampai akhirnya ketahuan papa sendiri itu yang dia minum. Jadi kamu bilang kamu demi anak gitu. Ketika anak mengalami kekerasan tapi masih kamu tutup rapat. Masih, aku coba bilang, aku jelasin ke anak kalau mungkin ayah lagi capek, lagi stres karena kan kondisinya lagi begitu kan. Pada udah matanya ya, sudah hilang penglihatan. Gitu. Jadinya aku coba nenangin anak-anak, coba nyembuhin anak-anak, coba jelasin ke anak-anak kalau apapun ya enggak boleh benci bapaknya. Gitu. Ini kalau dengar cerita kamu diselingkuhin sepanjang itu dengan cara yang vulgar seperti itu gitu ya. Apa sih yang ada di benak kamu yang membuat kamu tuh kayak, ya sakit hati kan pasti ya? Sampai udah mati. Udah mati rasa udah. Mati rasa? Iyalah, nemuin yang gak wajar banget, yeah. Pasti udah kak gitu. Aku banyak belajar dari orang-orang di sekitar gitu kan. Maksudnya aku pengen tuh, cita-cita aku tuh nikah sekali, hidup sekali, mati sekali. Ya apa yang selain untuk anak ya? Kamu bahkan sampai tahun kemarin ya baru melahirkan juga. Iya kan? 2022. Itu kan artinya kamu masih berusaha menjadi istri yang baik gitu buat suamimu. Apa yang sementara kamu tahu laki suamimu waktu itu enggak setia banget. Aku cuma pengen pertahanin, enggak ada pikiran cerai, Kak. Sama sekali enggak ada pikiran cerai. Enggak ada. Jadi kalau masalah perselingkuhan dari awal aku udah kenyang banget. Gitu loh, udah hal biasa, yang penting anakku nggak tahu, orang tua aku nggak tahu, udah. Oh, itu jadi aja. Batasanmu itu. Iya. Anak nggak tahu. Pegangan aku itu. Orang tahu nggak tahu. Iya. Tapi ketika orang tuamu tahu, orang tua aku tahu tingkah lakunya seperti itu, ya aku udah nggak bisa toleransi gitu loh. Maksudnya, kan tadinya kan aku tuh sempat pertahanin, Kak, pas ketahuan itu. Ayo ya minta maaf. Tapi kan dia nggak mau. Dia malah lebih milih pergi ninggalin aku saat aku hamil besar itu. Jadi ya sudah, mungkin ya udah jalannya. Okay. Mungkin ada yang belum nonton podcastnya ya, salah satu pemicu dia akhirnya memutuskan bercerai itu adalah ketika ayahnya tahu kelakuan mantannya yang mabuk-mabukan. Benar, di rumah. Di rumah. Di rumah papa Sementara. Aku. Di rumah papa kamu. Iya, kan aku tinggalnya di rumah papa. Kan rumah aku sama dia udah lama dijual buat pengobatan. Di rumah papa kamu aja masih berani begitu? Iya, kita pisah rumah sama papa, jadi ya, kalau tapi, iya, tapi masih di lingkungan rumah papa. Rumah iya. Papa. Sementara istri dan anak-anaknya dikunciin gitu ya, di kamar. Itu selalu kalau dia lagi minum ya gitu. Karena biar anak-anaknya enggak tahu. Oh.
tapi ketahuan sama mertuanya, yeah. Kemudian akhirnya dia diusir. Yeah. Kamu masih belain tuh, masih nyuruh dia. Aku masih belain. Aku nyuruh dia minta maaf saat itu juga. Saat dia beresin baju, aku suruh dia minta maaf. Yeah. Bareng aku, ayo ke papa gitu. Dan ini sebenarnya kalau kemarin ada yang menghujat bapaknya Zia gitu ya, mengatakan bahwa oh bapaknya ngajarin anaknya gimana sih? Ini bapaknya bahkan sayang banget gitu sama menantunya. Yeah. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Sayang, kami semua keluarga sayang sama dia. Sampai mau menjual itu langsung gitu? Dan... Iya, aku suka bilang berapa miliar pun aku biayai asalkan kamu benar-benar meniat sembuh gitu. Saya rasa sebagai istri, bagi saya anak itu sudah cukup berbakti, ya kan? Dan dia tidak pernah mengeluh kepada orang tuanya bahwa sebenarnya kelakuan suaminya begitu. Dia nggak pernah mengeluh. Dia tutupi rapat-rapat itu semuanya. Secara orang tua aku kecewa. Kenapa dia tidak cerita kamu disiksa? Yang paling gak kuat adalah lihat bapaknya ya. Karena tadi dia bilang papanya itu adalah cinta pertamanya. Papa pasti sedih banget, hancur banget hatinya. Dan kamu gak pernah cerita, baru cerita di Denny Sumargo itu. Jadi bapakmu baru dengar detailnya itu di situ? Enggak, detailnya tahunya dari... Pas ngusir itu kan, bapak manggil anakku, minta maaf ngusir ayahnya, dan anakku bilang, makasih ya udah nyelamatin kita. Barulah cerita anak-anakku kalau sering lihat maminya digituin. Maaf ya. Kamu udah capek nangis? Capek banget. Keinget lagi aja kak, gitu kejadian-kejadiannya tuh keinget lagi gitu. Tapi kan aku 9 tahun itu harus pura-pura kuat depan anak-anak. Aku mau mengajarkan anak-anak jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik gitu. Tapi ternyata anak-anak sendiri yang bersyukur telah merasa diselamatkan. Gitu. Kamu dengar anak-anak ngomong gitu tuh pasti hancur banget. Hancur banget, aku gak tahu anakku selama ini luka tuh aku gak tahu. Sekarang setelah resmi berpisah? Lega. Lega, aku gak ada pikiran. Biasanya aku tiap malam tuh nangis, Kak. Kayak mikirin, di Malang tuh aku nangis tiap malam. Kayak mikirin, aduh besok ada kejadian apa, cewek mana lagi yang ngaku-ngaku gitu. Yang ngasih bukti apa. Tapi aku nangis tuh selalu ketika anak tidur. Aku gak mau kelihatan. Jadi ada berapa perempuan yang datang? Enggak tahu. Udah banyak. Gak kehitung. Mereka membuli kamu juga? Enggak. Cuma ngetawain pasti ya. Maksudnya kan, karena kan kalau di Malang itu kan aku nonton bolanya kan sebelumnya di tribun biasa. Bukan di tempat yang istri-istri biasa nonton. Ternyata tiketnya ya buat perempuan-perempuan itu. Dan aku baru tahu setelah 2 tahun. Gitu. Dari awal kamu menikah? Iya. Aku nggak ngerti bola. Gitu. Ini kemudian ya harus berbalik ya. Lihat banyak netizen yang kemudian menghujat Mega gitu. Terutama di live TikToknya dia kan, suka live TikToknya. Salah satunya coba kita, makanya kalau lagi jaya jangan songong gitu ya. Berikutnya, dikira orang-orang lagi susah, aslinya dia sedang menjalankan karmanya jahat sama anak istrinya. Yang berikut, gak usah komen yang jelek-jelek guys, percuma dia aja buta, biarkan dia menikmati karma seumur hidupnya. Yang berikutnya, main cewek, KDRT, minum-minuman, kurang sabar apa mantan istrinya. Ini ada artikel juga, ini di tahun lalu ya, dia sempat diundang juga di beberapa podcast, di wawancara gitu, bercerita tentang kebutaannya. Tapi dia tidak bercerita bahwa dia punya hobi minum-minuman keras gitu. Dia malah menduga bahwa butanya itu karena diguna-guna ya. 6 tahun gangguan penglihatan tak kunjung sembuh, Kurnia Mega akui mulai percaya terkena guna-guna. Ini kamu kalau baca artikel ini gimana? Ya dari awal dia bilang itu, karena menurut dia fisiknya kan sehat. Gitu, kenapa tiba-tiba bisa langsung buta? Padahal banyak. Jadi dia awal butanya gara-gara pasti pesta miras. Jadi kan dia tanding tuh ke Kalimantan kalau gak salah ya. Pulang dari sana, pulang ke Malang, aku kan sama anak-anak di Malang kan. Pulang Malang itu langsung acara anak ulang tahun. Sore latihan Muay Thai.
malam aku tinggal tidur, dia minum. Udah dari malam itu, katanya tengah malam tuh pembantu aku bangunin, katanya abang muntah-muntah, katanya gitu. Ya mungkin aku pikir kecapean terus minum kan capek kali ya bagaimana. Aku bawalah ceritanya ke bidan langganan tuh, disuntiklah dia anti mual, istirahatlah dia. Bangun-bangun siang itu udah pusing, nggak bisa lihat langsung. Gitu. Dari situ, terus sampai sekarang ya. Dan dia ke alternatif juga karena ngerasa di dalam. Iya. Udah kenyang kak, kan ke Ternate 6 bulan. Non medis dan medis semua dijalani. Oke. Dokter nggak bilang apa penyebabnya? Dokter sudah bilang, cuman dia tidak mau mempercaya itu karena fisiknya sehat. Oh, dokter udah bilang bahwa itu karena akibat kebiasaannya minum-minum. Iya. Tapi dia nggak percaya. Kalau kamu bilang tadi bahwa ada utang-utang yang harus dibayar. Iya. Masih ada sampai sekarang? Masih, dan aku berusaha cicil itu. Kamu yang cicil? Ya terus, mau gimana? Aku nggak mau ngotorin mulut kak, ya udahlah kalau aku bisa aku jalanin lah, gitu kak, udah, nggak mau pusing aku, ya. Aku fokus anak dan itu aja udah. Gitu. Kamu kuat banget, kamu matikan rasa. Iya. Sampai sekarang juga belum mau untuk cari gitu. Di tahun keberapa kamu mulai mematikan perasaan? Pas mergokin HP itu sebenarnya. 5 HP yang berbeda di orang yang berbeda-beda. Itu punya dia banyak foto vulgar dari perempuan-perempuan. Langsung matikan rasa. Iya. Tahun berapa? Berapa tahun yang lalu? Atau masuk tahun pernikahan keberapa? 2015. 2 tahun. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi Musik.